sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin, rapi dan gembira. Tujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Delapan, disiplin, berani dan setia. Sebelas, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, kita di tempat. Gak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat kakak-kakak pembina SMP 1 Parang, kepada kakak-kakak DKP dan adik-adik peserta persami SMP Negeri 1 Parang yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita bisa melaksanakan persami setelah pandemi COVID-19. Saya berpesan kepada adik-adik sekalian, jadilah api untuk kebaikan, api untuk menyemarkan semangat kita. Jadi api unggun ini guna untuk kebaikan kita semua. Acara ini nanti ada acara aktivitas atau atraksi teman-teman kita, yaitu ada tari, ada mungkin yang lain. Jadi dalam acara ini kita bisa belajar disiplin diri, untuk menempa diri, untuk berani, untuk mengalahkan ego diri kita sendiri. Ternyata kita bisa. Siap? Siap. Oke, semangat. Belajar itu tidak hanya di dalam kelas anak-anakku, adik-adikku. Belajar itu bisa di mana saja, di luar kelas seperti yang kita laksanakan hari ini. Kita bisa belajar untuk menempa ilmu, untuk gotong royong teman-teman kita, untuk kebaikan kita, untuk masa depan.